datang ke Bangi Dong. Saya memilih makanan Korea sebab memang minat sangat dengan makanan Korea ni dari semasa dari kecil. Sebab masa dari kecil, bila kita nak pergi mencari makanan Korea, yang nak cari yang halal tu memang susah. So, itu dah keluarkan satu idea untuk kami membuka satu restoran Korea yang halal. Sebenarnya Bangi memang ada di kawasan perkampungan di Korea. Maksud Bangi Dong tu, Bangi tu adalah nama tempat, Dong tu adalah distrik, kawasan dalam bahasa Korea. Taman Tun ni adalah salah satu kita punya strategi lah. Sebab sini more to family oriented area, so itulah kita punya target market. Kita ada lebih kurang 50 jenis menu yang kita ada. Kita ada ala carte, kita ada set juga, kita juga ada lunch set. Makanan Korea, kesedapan dia, kebanyakan ramai orang suka dia orang punya chili paste. Orang Korea panggil gochujang. So chili paste tu dia lain dengan mana-mana tempat. Dia pedas dia, pedas dia pun pedas dia lain. Arang ni memang sangat autentik lah, dia punya asli tu kan. Dari dulu memang kita dah bakar daging apa semua pakai arang. Juga makan nasi seperti kita, tapi yang lain sikit, nasi diorang lebih sticky, dia melekit sebab diorang makan nasi diorang dengan chopstick. Barang yang kita peroleh memang barang-barang lokal, cuma barang yang diimport seperti kita punya chili powder, chili paste dan kita punya daging-daging juga kita import dari Australia. Kami juga ada satu advisor yang berasal dari Korea. Dia seorang chef juga. Sekali-sekala dia akan datang ke restoran kami yang akan membuat quality control dengan kita punya makanan lah. Masa sekarang ni memang dia trending. Dengan ada K-pop, dengan ada TV show orang-orang Korea kan. So kita tengok zaman sekarang ramai yang berminat juga dengan semua ni. Jadi kita juga bagi peluang kepada mereka untuk mencuba rasa makanan-makanan Korea juga. Saya berharap that ramai yang akan mencuba makanan Korea dan jangan rasa takut untuk mencuba makanan-makanan yang baru. Terima kasih, Kang Samida.